Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 11 Oktober bersama saya Khadijah Faisal dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Kita lihat dulu tajuk utama malam ini. Bukul pelajar dengan penyapu, mahkamah arah bekas guru bayar ganti rugi RM85,000. Israel rampas ibu pejabat UNRWA di Baitul Maqdis. Mahkamah Tinggi Shah Alam memerintahkan seorang bekas guru sekolah kebangsaan di Selayang untuk membayar ganti rugi berjumlah RM85,000 kepada bekas muridnya yang dipukul dengan menggunakan penyapu sehingga cedera. Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Datuk Hazizah Kasim membuat keputusan itu selepas membenarkan rayuan pelajar berkenaan terhadap keputusan Mahkamah Session Selayang yang menolak saman terhadap guru wanita berumur 60 tahun itu. Namun Hazizah mengekalkan keputusan Mahkamah Session yang menolak saman itu terhadap guru besar sekolah berkenaan dan Kerajaan Malaysia sebagai defendant kedua dan ketiga. Hazizah dalam penghakimannya berkata, mahkamah berpendapat tindakan defendant pertama, iaitu guru wanita untuk menggunakan penyapu untuk menakutkan murid supaya mengikut arahan dianggap tidak dialu-alukan pada era ini. Justru defendant pertama diarah membayar ganti rugi am RM15,000. Selain RM70,000 bagi ganti rugi teladan serta RM5,000 untuk kos rayuan. Dalam saman difailkan pada 17 Oktober 2022, plaintif ketika itu berumur 8 tahun didakwa dipukul di bahagian kepala dengan menggunakan penyapu sehingga mengalami pendarahan yang banyak dan menerima 5 jahitan. Seorang aktivis kesihatan awam dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Session Kuala Kangsar daripada pertuduhan menyebar berita palsu berhubung kematian seorang anggota polis akibat suntikan vaksin COVID-19 3 tahun lalu. Keputusan itu dibuat Hakim Rohaida Ishak selepas pihak pembelaan yang mewakili Muhammad Zaki Omar berjaya menimbulkan keraguan munasabah di akhir pembelaan kes. Mengikut pertuduhan, Muhammad Zaki, 39 tahun, didakwa memuat naik hantaran di media sosial mengenai tuntutan pampasan kematian seorang anggota polis akibat suntikan vaksin COVID-19 dengan niat untuk menyebabkan kebimbangan kepada orang awam. Hantaran itu dilakukan di platform Facebook kira-kira pukul 11.39 malam pada 3 April 2021. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 4-1 Ordinan Darurat, Kurungan Kuasa-Kuasa Perlu, Kurungan Nombor 2, 2021 yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Peguam Asiah Abdul Jalil yang mewakili Zaki selepas prosiding berkata pihak pembelaan berjaya membuktikan bahawa niat tertuduh ketika memuat naik hantaran adalah untuk menuntut pampasan bagi pihak mangsa vaksin bukan menyebarkan berita tidak benar. Kerajaan akan mencari jalan penyelesaian berhubung masalah projek tebatan banjir di Kelantan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof memberi jaminan bahawa projek itu akan disiapkan sebagaimana dirancang dan mengikut masa yang ditetapkan. Tebatan banjir kita ada masalah yang saya akan turun sekali lagi untuk mencari jalan bagaimana kita dapat selesaikan masalah tersebut dari segi pelaksanaannya supaya kita juga dapat menyiapkan segala perancangan mengikut apa yang kita rancangkan. Dan kelewatan ini sudah pasti akan menyebabkan ada risiko banjir yang akan datang dan kita perlu mencari jalan untuk mempercepatkan penyelesaian. Jadi amat mohon keputusan insyaAllah. Saya akan turun lagi berbincang dengan kerajaan negeri untuk kita cari jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya dah dimaklumkan masalah tanah dah selesai. Cuma sekarang ini kita nak menyelesaikan masalah kontraktor yang melaksanakan projek tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini memaklumkan projek tebatan banjir dan loji bekalan air bersih di Kelantan perlu disegerakan demi kepentingan rakyat negeri meskipun kedua-dua projek membabitkan kos yang agak tinggi. Terdahulu, Datuk Seri Fadila menyempurnakan majlis penyerahan projek siap Hospital Bacok di Bacok siang tadi. Hospital Bacok yang terbengkalai sebelum ini akhirnya siap Julai lalu dan menelan kos RM71.3 juta. Hospital yang dijangka beroperasi November ini dilengkapi blok bangunan 3 tingkat dengan 2 bilik pembedahan, klinik pakar, wad bersalin, forensik, makmal dan ruang dialisis.
763 kawasan di Pahang dikategorikan sebagai lokasi berisiko banjir di sepanjang 459 km Sungai Pahang yang melibatkan 5 daerah iaitu Jerantut, Temerloh, Maran, Bera dan Pekan. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Negeri Pahang, Kolonel C. Adam Abdul Rahman berkata, Temerloh melibatkan kawasan tertinggi iaitu 185, diikuti Jerantut 106, Pekan dan Lipis masing-masing 89 serta 88 kawasan. Kawasan-kawasan hotspot ni adalah kawasan di pinggir sungai. Sebab kita tahu 459 km Sungai Pahang ni merentangi 5 daerah. Dan kawasan berhampiranlah yang menyebabkan kawasan berisiko banjir itu. Saya ingat sangat 459 tu. Daripada Sungai Pahang tu, daripada Jerantut, lepas tu turun ke Temerloh, turun ke Maran, turun ke Bera, last sekali di Pekan. Beliau berkata demikian pada sidang media persediaan APM Pahang menghadapi MTL di Kuantan petang tadi. Sebagai persediaan menghadapi banjir, APM Pahang menggerakkan seramai 660 anggota mahir dan terlatih 72 buah kenderaan air dan 56 buah kenderaan darat. Sementara itu, APM Pahang menerima 5 buah bot kajang bernilai kira-kira RM100,000 yang diubah suai khusus bagi situasi penyelamatan dan kecederaan ketika banjir. Lebih 55,000 kediaman keluarga Angkatan Tentera Malaysia ATM bakal menikmati perkhidmatan internet gantian optik berkualiti pada harga serendah RM49 menerusi inisiatif prajurit broadband. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, ia sebahagian daripada program jalinan digital negara jendela melibatkan peruntukan berjumlah RM99 juta. Bagi tujuan itu, infrastruktur fiber optik akan diwujudkan di semua 73 kem atau pangkalan tentera melibatkan sebanyak 59,420 pintu rumah keluarga Angkatan Tentera RKAT. Dan usaha kita untuk memastikan supaya di kawasan tempat tinggal anggota-anggota tentera, kita dapat juga menyediakan connectivity dan juga perkhidmatan internet yang berkualiti. Dan kita berterima kasih pihak kementerian kerana diperuntukkan sebanyak RM99 juta bagi tujuan untuk menjayakan program ini. Sementara itu, Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata, inisiatif itu sebagai kesinambungan usaha pihaknya untuk memperluas kesaling hubungan digital negara menerusi program jendela. Dan kita jangka akan dapat membantu lebih daripada 55,000 pintu bagi rumah-rumah anggota Angkatan Tentera dengan menyediakan internet berkelajuan 100 Mbps pada harga RM49. Dengan saya minta pihak MCMC meneliti peruntukan tambahan, memberi insentif selama 6 bulan dengan harga khas RM39. Jadi ini nanti pihak MCMC akan meneliti. Serentak dengan peluncuran inisiatif prajurit broadband, majlis turut menyaksikan penyerahan memorandum persefahaman antara Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia di Kementerian Pertahanan. Arang Undang-Undang Mufti Wilayah Persekutuan 2024 akan dibentangkan untuk bacaan kali kedua dan ketiga pada sidang parlimen yang bermula minggu depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar menegaskan RUU berkenaan bertujuan untuk memperkukuh institusi kefatwaan di wilayah persekutuan Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan. Kabinet telah setuju supaya undang-undang itu dibentangkan untuk bacaan kali kedua dan ketiga pada sesi sidang parlimen kali ini. Undang-undang mufti ini, objektif dia ialah untuk memperkukuhkan institusi kefatwaan di wilayah-wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. RUU ini merupakan satu daripada empat RUU berkaitan hal ehwal Islam yang dibentangkan untuk tujuan pindaan. Bacaan kali pertama RUU Mufti Wilayah Persekutuan 2024 sebelum ini dibentang pada Julai. Ditanya mengenai RUU Akta Mahkamah Syariah atau RUU 355, beliau berkata
akta berkenaan tidak akan dibentangkan pada sesi parlimen kali ini. Zionis seorang lagi pejabat UNIFIL di Selatan Lubnan. Alhamdulillah bertemu kembali. Malaysia menggesa pelaksanaan resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB 2735 bagi merealisasikan keamanan di Gaza disegerakan tanpa syarat tambahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia bersama negara lain mahu ia dipercepatkan bagi mencegah bencana kemanusiaan terus memburuk di Gaza dan Lubnan. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak ASEAN Amerika Syarikat AS ke-12 di Vientiane, Laos pagi tadi. Sementara itu dalam pertemuan dua hala dengan setiausaha AS Anthony Blinken semalam, Datuk Seri Anwar turut menggesa AS menggunakan pengaruhnya untuk melaksanakan resolusi Majlis Keselamatan PBB 2735. Resolusi tersebut melibatkan tiga fasa yang menggesa gencatan senjata segera kekal dan berkesan. Ia termasuk pembebasan tebusan, pertukaran tahanan warga Palestin dan pengunduran penuh tentera Israel dari Gaza. Resolusi tersebut turut menggariskan penyaluran bantuan kemanusiaan dengan segera tanpa halangan serta pembinaan semula Gaza. Bertemu kembali. Dalam tempoh kurang 24 jam, Israel terus mengabaikan undang-undang antarabangsa selepas menyerang anggota pasukan pengaman Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNIFIL di ibu pejabatnya di selatan Lubnan. Serangan kali kedua tersebut dipercayai telah mencederakan beberapa anggota tentera pengaman dari Sri Lanka. UNIFIL dalam satu kenyataan di aplikasi X memaklumkan serangan tersebut berlaku sejurus sebuah kereta kebal Merkava IDF melepaskan tembakan ke arah sebuah menara pemerhati di jalan utama yang menghubungkan daerah Taya ke Nakura. Serangan itu juga telah merosakkan pintu masuk utama UNIFIL di Nakura selepas Israel melepaskan tembakan di kawasan tersebut. Semalam, dua anggota UNIFIL yang berasal dari Indonesia cedera dalam serangan Israel di kawasan sama. Israel mengaku melepaskan tembakan di kawasan tersebut dengan alasan terdapat tentera Hezbollah sedang beroperasi berhampiran pos PBB terbabit. Tindakan biadab Israel itu mendapat kecaman dari Turki, China, Indonesia dan setiausaha agung PBB, Antonio Guterres. Ibu pejabat utama Agensi Kerja dan Bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin UNRWA di kawasan Sheikh Jarrah, Baitul Maqdis Timur dirampas tentera Israel. Paling memalukan rampasan itu bagi membolehkan Zionis membina 1,440 unit penempatan baharu. Menurut media tempatan, keputusan itu dibuat berikutan kelulusan draft undang-undang RUU oleh Jawatan Kuasa Hal Ehwal Luar dan Keselamatan Neset Israel bagi memutuskan hubungan antar Israel dan UNRWA. RUU itu yang dijangka dibacakan buat kali kedua dan ketiga minggu hadapan adalah sebahagian daripada siri RUU yang dicadangkan oleh beberapa ahli Neset untuk menyekat semua aktiviti agensi berkenaan. Menurut RUU tersebut, perjanjian 1967 yang membenarkan UNRWA beroperasi di Israel akan dibatalkan atau erti kata lain, semua aktiviti agensi itu akan dihentikan serta sebarang hubungan antara pegawai Israel dan kakitangannya akan dilarang. RUU berkenaan juga akan memperuntukkan bahawa visa diplomatik tidak akan diberikan kepada kakitangan UNRWA. Sepuluh daripada 100 kontena bantuan hasil sumbangan rakyat Malaysia berjaya diagihkan kepada penduduk Gaza. Bantuan yang dibawa masuk melalui Rafah dan Karim Al-Shalom itu mengandungi keperluan asas seperti makanan, pek penjagaan diri dan ubat-ubatan. Ketua Misi Bantuan Kecemasan 100 Kontena Malaysia ke Gaza, Dr. Sani Arabi berkata, pihaknya sedang berusaha membawa masuk baki 90 kontena lagi melalui jalan darat menerusi Jordan. Total kita ada 100 kontena. 10 saja baru masuk. Manakala lagi 90 kita dijemput oleh Jordanian Hashimite untuk masuk melalui Jordan. Jadi ini adalah cabaran-cabaran yang kita telah pun jangka
Dan alhamdulillah kita sangat berterima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya kerajaan Malaysia, dan tak saya lupa juga ini juga bantuan daripada kerajaan Mesir, dan kita tak pernah berputus asa. Beliau ditemui selepas majlis pelepasan konvoi misi jelajah peduli ummah sejahtera Insan Al-Falah di Putrajaya yang disempurnakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Mohamad Naim Mokhtar. Misi Jelajah Peduli Ummah Siri ke-7 menyasarkan bantuan kemanusiaan kepada lebih 100,000 penduduk yang terjejas di beberapa negeri. Program ini selari ya dengan penganjuran Bulan Siaga Bencana sebagai persediaan menghadapi bencana alam seperti banjir kilat, ribut, tanah runtuh dan pelbagai lagi sepanjang musim monsun yang akan tiba. Inisiatif yang digerakkan Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM itu kerjasama pelbagai agensi seperti JAKIM, Yayasan Wakaf Malaysia, MAWIB dan ZUS Coffee. Imam Masjidil Haram pimpin solat Jumaat di Masjid Putra. Ribuan jemaah berkesempatan untuk menghayati khutbah serta menunaikan solat Jumaat yang dipimpin Imam Masjidil Haram Makkah Sheikh Dr. Mahir Al-Mu'aykali di Masjid Putra Putrajaya tengah hari tadi. Terdahulu Sheikh Mahir selamat tiba di Malaysia petang semalam bagi menghadiri beberapa siri lawatan ke Malaysia. Ketibaan Sheikh Mahir di Masjid Putra disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Mohamad Naim Mokhtar, Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khain Maidin PC serta Ketua Pengarah JAKIM Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi. Sheikh Mahir dijadualkan akan menyampaikan tausiah malam ini di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Selain itu, Sheikh Mahir dijadualkan akan hadir ke majlis penutupan dan pengurniaan hadiah Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa MTHQA 2024 yang turut dihadiri Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Raja Zaris Sofia. Sekumpulan anak muda di kampung Alumadi, Anak Bukit Sanggup mengeluarkan duit poket sendiri demi menyelamatkan mangsa banjir. Inisiatif itu dibuat bagi membantu agensi penyelamat yang tidak dapat memasuki kawasan sempit dan sukar. Tambahan pula, sebagai anak jati kampung, sudah menjadi tanggungjawab mereka untuk berbakti kepada masyarakat ketika berdepan situasi sukar. Menurut Muhammad Fairuz alias 32 tahun, dia bersama rakan-rakannya yang lain sepakat untuk menjadi sukarelawan dan membantu mangsa banjir yang terperangkap dengan menggunakan bot. Kami bedaklah minyak kan. Macam satu hari tu dalam RM50 macam tu. Costing untuk minyak lah. Untuk sebiji bot. Macam kalau terkeluar 3 biji bot dalam 1.5. Minyak dengan tuti lagi kan. Alhamdulillah apa hati ya kan. Bukan selalu orang tahu nak buat jaman macam ni. Minat satu, satu lagi hobi, satu lagi ni memang saya orang kata ikhlas dengan hati saya yang terbuka, yang vol 3 ni lah, sebab vol 1, vol 2 saya tak sempat nak tolong. Ni time masa dia lah, insyaAllah hati saya dah masa saya memang untuk nak tolong lah masa-masa banjir. Bagi mangsa banjir, keprihatinan yang ditunjukkan anak muda ini amat membanggakan. Malah ada di antara mereka yang mewarisi sifat bapa masing-masing yang pernah membantu mangsa banjir besar pada tahun 2010. Kadang bomba dia tak boleh masuk. Kan? Jadi kalau dia nak masuk pun, saya pergi lambat. Kan? Jadi bila ada perkhidmatan ini, dia cepat sikit. Kan? Setakat 5 petang tadi, 3,172 penduduk daripada 986 keluarga masih ditempatkan di 19 PPS. Seorang bekas pengawal keselamatan di Kuala Terengganu menderita progressive fibrotic lung disease atau paru-paru berparut sejak setahun lalu dan kini hanya mampu terlantar. Isterinya Nurul Ain Muhammad Yaakob, 35 tahun, berkata penyakit yang dihidap suaminya itu sangat kronik dan hanya dapat disembuhkan melalui pembedahan pemindahan paru-paru. Tugas menyara keluarga kini tergalas di bahu Nurul Ain yang dalam masa sama terpaksa membahagi masa untuk menjaga suami dan dua anaknya. Nurul Ain yang juga penjawat awam dengan pendapatan sekitar RM2,000 buntu memikirkan perbelanjaan harian keluarganya selain kos perubatan dan keperluan suaminya yang mencecah RM5,000 sebulan.
Saya terpaksa bercatu makanan untuk anak-anak, untuk suami, makan telur dengan kicap sahaja. Dan sekarang ni pun saya tanam sayur kat belakang rumah saya sebab nak cut kos semua. Bila hujung-hujung bulan, bukan hujung bulan je, waktu-waktu biasa saya terpaksa pinjam dengan keluarga, ahli keluarga, kedua-dua belah pihak, kawan-kawan. Duit simpanan dah habis, jadi saya tak tahu dah mana nak cari. So, terpaksa tebalkan muka untuk pinjam juga. Selain itu, dia juga harus mencari jalan mengumpul dana sekitar RM100,000 sebagai persediaan untuk suaminya menjalani pembedahan pemindahan paru-paru sekiranya sudah mendapat penderma kelak. Keluarga ini menerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak RM450 sejak bulan lepas. Namun, wang itu terpaksa digunakan untuk membayar rumah sewanya yang tertunggak 3 bulan. Ketika ditemui di rumahnya di Kampung Losong Atap Zin, Kuala Terengganu, Nurul Ain bersyukur kerana anak sulungnya Duha Aina Helmi Dasuki yang baru berusia 7 tahun dan penghidap mild autism turut membantu menjaga suaminya ketika dia bekerja. Sumbangan kepada keluarga ini boleh disalurkan ke akaun milik Helmi Dasuki seperti tertera atau hubungi Nurul Ain di talian 011-1126-7086. Setelah berdepan dengan tiga gelombang banjir, penduduk jalan Kampung Alom Adi Alosta ramai yang lebih rela tinggal di rumah sendiri berbanding ditempatkan dekat pusat perpindahan sementara, lebih-lebih lagi warga emas. Bukan kerana menjaga harta benda tetapi mudah untuk ketandas dan pergerakan mereka tidak terbatas. Dan gelombang banjir kali ketiga ini bagi mereka tidak teruk seperti yang pertama. Justru rumah adalah pilihan yang terbaik. Wartawan Sri Eva Mustafa Al-Bakri ke kawasan terjejas untuk mendengar cerita orang rumah masuk ayam. Kampung Alomadi antara yang terjejas banjir kali ketiga di Kedah dan menurut Jabatan Meteorologi Malaysia Negeri-Negeri di Utara, Selangor dan Sarawak diramai ribut petir dan hujan lebat hari ini. Ia dijangka memburukkan lagi banjir di negeri utara itu. Namun bagi penduduk Kampung Alomadi, paras banjir hari ini lebih rendah berbanding semalam. Bah semakin surut, kata mereka. Mereka memantau paras air setiap hari dari tingkat dua rumah. Walaupun laman rumah seperti lautan, mereka masih yakin paras banjir masih selamat diduduki. Hasil pengalaman melalui berpuluh banjir sebelum ini, terutama yang terburuk pada 2010. Dan bagi Syed Saleh Syed Noh, berusia 67 tahun, dengan penyakit berangkai yang dimilikinya, PPS bukanlah tempat terbaik kerana satu-satunya anak perempuan beliau bekerja. PPS, kita boleh pergi. Pergi sampai sana, siapa nak tolong? Awak tak kena tolong pakcik, maksud pakcik kena pergi tandas susah? Haa, tandas susah. Ini makan macam mana? Makan anak beli lagi. Manakala bagi Khadijah Sa'an atau lebih dikenali sebagai Cik Su, 82 tahun, beliau percaya gelombang kali ini tidak seganas gelombang sebelumnya. Walaupun banyak harta benda seperti barangan elektrik dan pakaian rosak, dia masih boleh tersenyum. Yang penting, anak dan cucunya selamat. Rumah masuk ayak biasa baginya, walaupun perlu menggunakan bot untuk sampai ke rumahnya dari jalan besar. Kalau ribut, macam takut. Kalau ribut, ayak anak tiga, ni tiga anak tengah, macam larilah. Macam tak madulah. Ini tak apalah. Ini tak apalah. Selamatlah sekali ni. Ribut tak ada apa, tak ada hujan, tak ada. Cuma ayak saja. Tahan kira. Datang-datang tak ada apa? Tak ada. Bila kita duduk. Dan bagi anak kepada Cik Su, Idris Mokhtar yang bekerja kampung, gelombang ketiga ini telah berlarutan sejak seminggu lalu. Bendang yang diusahakan habis tenggelam. Perkakas rumah juga habis terapung. Katanya dia akan berpindah jika paras banjir mencecah pinggang. Itu yang pertama tu kita beri PPS sebab pertama lagi tinggi lagi lah. Memang tak berani nak keluar sebab takut ayak pun tak lah, putih pekelai ayak kan. Kalau putih pekelai ayak memang susah lah duduk di rumah ni. Yang ni tak takut ke bang ada ular ke ada apa? Ini ada tapi tak macam dengan hak yang pertama. Pertama itu dia dengan hujan kan kita memang ni. Sekarang boleh lah kita tak ni. Boleh jalan, ada jalan keluar. Tahap mana pun nak ni kalau kata tahap mana kalau yang selalu keluar tu kira main paras pinggang lah.
Rumah Idris bersama isteri, tiga anak dan ibunya terletak di kawasan paling hujung sebelum bendang dan ia merupakan kawasan paling rendah di Alumadi. Sejak 18 September lalu, Kedah telah mengalami tiga kali gelombang banjir. Gelombang pertama kebanyakan mangsa berpindah ke PPS dan gelombang ketiga ini ramai yang lebih memihak atau memilih tinggal di rumah. Bukan apa kata mereka, ianya lebih selesa. Tapi dari segi keselamatan, belum tentu. Laporan Sarifah Mustafa Al-Bakri dan jurukamera Marzan Seman, Kedah untuk Berita Al-Hijrah. Mahasiswa perlu dipupuk dengan nilai kemanusiaan selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Peranan mereka tidak terbatas hanya dengan menuntut ilmu tetapi juga menggalas tanggungjawab besar sebagai pemimpin masa depan termasuklah dalam konteks kesejahteraan global. Sudah tentu ia memberi peluang kepada kita semua yang berada di sini, khususnya anak-anak muda di kalangan mahasiswa, untuk bukan saja memberikan penumpuan kepada menuntut ilmu, dan sudah tentu sebagai seorang mahasiswa khususnya di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan ini, ianya memberi peluang kepada anak-anak mahasiswa untuk sentiasa cakna dan melihat perkembangan yang berlaku di dunia Islam. Dan bagaimana kalau kita lihat kepada apa yang berlaku di dunia bermula dengan pada 7 Oktober di Gaza, Palestin dan kemudian berjangkit ke Lebanon dan sekarang Iran dan negara-negara yang lain, sudah tentu amat penting untuk para mahasiswa di USIM untuk membuat persediaan. Beliau berkata demikian pada malam kemanusiaan Karnival Mahasiswa Islam Madani Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan di University of Science Islam Malaysia USIM semalam. Karnival yang mendapat kerjasama organisasi kemanusiaan iaitu Global Peace Mission GPM dan Malaysian Relief Agency MRA itu berjaya menarik penyertaan lebih daripada 180 mahasiswa. Ia turut dihadiri warga Palestin sebagai tanda solidariti terhadap Gaza ketika ini. Pada majlis itu, Datuk Dr. Muhammad Naim turut menyampaikan cek sumbangan berjumlah RM20,000 kepada Sekolah Jasmine Asyam Ampang. Selepas ini, Al-Isra Group sasar menjadi peneraju agensi Islamic ALC Takaful. Laporan BNiaga. Agensi Takaful Bumi Putra Al-Isra Group Seram Berhad optimis untuk menjadi peneraju agensi Islamic ALC Takaful di negara ini. Pengasas Al-Isra Group Seram Berhad, Othman Shaharun berkata, sejak penubuhannya pada 2006, syarikat itu memperkenalkan pelbagai inovasi bagi memenuhi keperluan pasaran yang semakin berkembang. Selepas 18 tahun bertapak dalam industri, Al-Isra Group yang dahulunya dikenali sebagai Al-Isra Associate Senjen Berhad konsisten meneruskan legasinya yang berteraskan prinsip Islam. Pada 2002, Al-Isra Group terus mengorak langkah dalam membina sistem baharu berteraskan ALC, memasarkan inovasi produk dan meluaskan manfaat perlindungan takaful kepada rakyat Malaysia. Dalam ini juga dia ada dua dalam agensi force ini. Dia ada tied agency dan dia ada ALC. Dan kita Al-Isra ini, Al-Isra Group ini selepas 18 tahun berada dalam industri ini, data kita menunjukkan kita punya kelebihan sedikit berbanding mungkin dengan agensi-agensi lain ialah peluang untuk kita berada dalam agensi Leaders Corporation ALC ini untuk kita pergi lebih jauh dalam industri ini dan lebih mudah dan lebih kata orang memberikan banyak manfaat kepada orang-orang di luar sana dan juga orang-orang yang telah berada dalam Al-Isra selama ini.
mempunyai 31 cawangan di seluruh Malaysia. Osman berkata pihaknya menyasarkan peningkatan jumlah caruman tahunan 100 juta. Terdahulu, Al Israq Group menganjurkan hari terbuka dan program tanggungjawab sosial korporat CSR sempena ulang tahun kedua kejayaan syarikat itu di Subang Jaya, Selangor. Program ini adalah salah satu program yang kita ada pada tahun ini. Sebelum ini kita ada program CSR lain seperti di Johor Bahru kita membina satu surau yang dinamakan Surau Al-Israq dan juga di Kelantan kita ada program CSR seperti menderma dan mewakafkan van jenazah kepada masjid di sana. Kita ada banyak CSR setiap tahun kita melaksanakan untuk kepada di sekitar Malaysia lah. Al Israq Group sendiri yang berhad menawarkan pelbagai pelan perlindungan antaranya hibah dan manfaat perlindungan komprehensif. Baik, sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Khadiza Faisal dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.